Semuanya, back with Miss Lily di sini. Ada yang masih ingat dan hafal pengakuan iman Rasuli yang kemarin dijelaskan sama Mr. D? Yuk, yang masih ingat bisa maju ke depan dan contohin ke teman lainnya ya. Sambil kita baca sama-sama pertanyaan minggu lalu dan pengakuan iman Rasuli. Apakah kita percaya dengan iman yang benar? Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. What do we believe by true faith? We believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. We believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Nah, minggu lalu kita belajar tentang macam-macam hal yang kita percayai melalui iman yang benar. Kita percaya tentang Trinitas, tentang Tuhan Yesus mati dan bangkit dari kematian untuk menebus dosa kita, dan juga belajar mengenai komunitas gereja dan hidup bersama Yesus selamanya. Nah, hari ini kita mau belajar apa, Miss? Otaknya udah mau meledak ya. Banyak yang harus dihafal minggu lalu. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sederhana kok, friends. Kita akan belajar apa sih sebenarnya dampak yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib untuk kita. Kita akan belajar apa itu pembenaran dan pengudusan. Wih, apa itu? Kok berat? Nah, makanya hari ini, Miss akan coba ajarin kalian semua ya, friends. Let's start with reading our catechism today. Yeah. Apa artinya pembenaran dan pengudusan? Pembenaran berarti kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Pengudusan berarti kebenaran kita yang bertumbuh secara berangsur-angsur. What do justification and sanctification mean? Justification means our declared righteousness before God. Sanctification means our gradual growing righteousness. Apa itu, Miss, pembenaran dan pengudusan? Bingung. Nah, coba ya Miss jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Pembenaran itu artinya di mata Tuhan, friends itu dulunya salah. Tapi karena penebusan Yesus, sekarang friends dianggap benar. Jadi bukan berarti friends sekarang boleh berdosa ya. Karena dosa itu salah. Tapi friends yang dulunya mempunyai status berdosa, sekarang sudah diubah statusnya benar oleh Tuhan. Kok bisa seperti itu? Apa artinya dosa itu tidak penting bagi Tuhan? Bukannya, friends. Ingat ya, kita punya superhero yang sangat mengasihi kita dan rela mati bagi kita. Jadi, Tuhan sekarang melihat pengorbanan superhero Yesus di kayu salib. Dan friends jadi benar karena salib Kristus. Miss coba kasih contoh ya. Jadi, kemarin Mr. D
Aduh. Hey Mr. D, kok dari tadi nabrak-nabrak tembok terus? Kenapa? Iya nih, Mister lagi gak bisa lihat, buram semua. Gak tahu kok tiba-tiba kayak gitu ya. Ya gak kelihatan Mister, kan Mister abun jauh. Artinya kalau melihat benda yang terlalu jauh jadi buram dan tidak kelihatan. Tuh kacamatanya Mister, lupa pakai. Oh iya betul, udah kelihatan semua Miss. Nah itu friend, salah satu contoh tentang pembenaran. Sama seperti Mr. D yang buram ketika melihat dari jauh kalau tidak pakai kacamata. Bapak juga melihat kita sebagai makhluk yang berdosa dan bersalah. Tetapi karena pengorbanan Kristus, sekarang dia melihat kita dengan kacamata Kristus. Dan kita yang salah bisa dibenarkan kembali. Bedanya, di sini matanya kita yang rabun, tapi matanya Bapak tidak rabun ya. Yang salah adalah kita dan Bapak adalah benar. Tapi karena pengorbanan Kristus, kita yang sebelumnya mempunyai status berdosa menjadi benar. Begitu friends tentang pembenaran. Kita akan bahas pengudusan minggu depan ya, supaya otaknya nggak panas. Yuk kita ulang dulu pertanyaan hari ini. Apa artinya pembenaran dan pengudusan? Pembenaran berarti kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Pengudusan berarti kebenaran kita yang bertumbuh secara berangsur-angsur. What do justification and sanctification mean? Justification means our declared righteousness before God. Sanctification means our gradual growing righteousness. Okay deh, see you next week friends. Bye! Justification and sanctification mean? What do justification and sanctification mean? Justification means our declared righteousness before God. Sanctification our gradual growing righteousness. What do justification and sanctification mean?